Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamis, hayya nata'allam al-lughah al-arabiyyah lis-saff ats-tsani fi as-safhah 47 لمهارة القراءة. أيها التلاميذ، في هذا اليوم سنتعلم حرفين واو وسين، وكلاهما سنتعلم عن مختلفة حركاتها، سواء فتحة أو كسرة أو ضمة، وكلاهما أيضا سنتعلم عن مكان مختلفة، سواء في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. هيا نتعلم. Murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari dua huruf, yaitu huruf sin dan huruf waw. Yang mana kedua-duanya itu, kita akan pelajari tentang harakat atau baris yang berbeza, sama ada berbaris atas, fathah atau bawah, kasrah atau hadapan, dhammah, dan juga kedudukannya yang berbeza, sama ada berada di hadapan atau berada di tengah ataupun berada di belakang. Waw, wasin, fathatan. Waw fathatan, wa, wa ra ka tun, waraqatun. Sin fathatan, sa ma kun, samakun. Waw kasratan, wi, wi sa da tun, wi sa da tun. Sin kasratan, si, si ta run, si ta run. Waw dhammatan, wu, wu du un, wu du un. Sin dhammatan, su, su lah fa tun, su lah fa tun. Murid-murid, waw dan sin pada kedudukan yang berbeza, sama ada berada di hadapan kalimah ataupun berada di tengah kalimah ataupun berada di hujung atau akhir kalimah. Perhatikan, waw fi awalil kalimah, berada di hadapan perkataan atau kalimah. Wi la yatun, wila yatun. Sin yang berada di hadapan kalimah atau perkataan. Sami'a, sami'a. Kedua, kedudukan huruf waw dan sin yang berada di pertengahan kalimah atau perkataan. Perhatikan, aswadun, aswadun, aswadun. Masaha, masaha, masaha. Kemudian yang ketiga, perhatikan huruf waw dan huruf sin yang berada di hujung atau akhir kalimah atau perkataan. Huruf waw, dal wun, dal wun, dal wun. Huruf sin yang berada di hujung atau akhir kalimah. Jalasa,
Jalasa. Jalasa. Itu sahaja dan semoga ianya bermanfaat untuk murid-murid. Berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.